Kok pas aja. Nih gue pakai ini telinganya nih. Pen. Boleh ke dalam nopeng kan, Pak? Wah. Ya, jadi kalau selama ini harimau kita kan berada di dalam kandang yang di kerangkeng gitu ya. Nah, saat ini kita mendesain kandangnya itu dengan pakai kaca gitu. Jadi dengan kondisi pakai kaca seperti sekarang ini, interaksi antara pengunjung dengan satwa itu lebih dekat gitu ya. Dan ini sangat menarik tentunya bagi pengunjung yang berkunjung ke objek kita ini. Dan juga kepada satwa-satwa harimau kita, alhamdulillah setelah kita lakukan adaptasi di kandang barunya, mereka nyaman, Pak.